Kebetulan tadi aku habis makan, jadi ini sekarang mau minum obat. Udah ngilu gak sih? Sebenarnya gak ngilu, cuman kayak gusinya tuh bengkak gitu kan, karena emang bekas ditanganin gitu kan, jadi bengkak dan sakitnya tuh sampai kerahang gitu loh, sampai leher. Bahkan kayak aku nengok pun kayak sakit gitu loh. Aku dari pulang dari dokter itu tidur. Cuman kalau misalkan aku diem, itu kan mulutnya akan berair gitu kan. Jadi aku lagi menghindari supaya tidak berair terus gitu mulutnya. Jadi udah ngobrol-ngobrol aja di showroom kayak gini. Kalian ada yang udah pernah operasi gigi bungsu juga nggak? Tolong dong kasih tips-tipsnya, mungkin kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu. Aku kan baru pertama kali gitu. Rahangnya masih kaku, sama sakit gitu. Tapi udah nggak kebas sih. Tadi kan masih kebas gitu kan, bekas bius. Iya, tadi juga dia makan es krim gitu. Baik, aku gak baik. Iya, makannya bubur. Kayak belum berani gitu. Aku makan bubur pun kayak harus miring gini. Takut kena si ini kan, jahitan. Minggu depan aku cabut benangnya. Semoga sama seminggu ke depan ini gak terjadi apa-apa ya guys. Iya, tadi kan aku cabut giginya itu sekitar jam 2-an, terus beres tuh kayak jam setengah 4 kurang gitu, jam 3 lebih lah. So aku disuruh dokter untuk minum obat. Nah jadinya pas aku batal tadi, padahal sayang banget, cuman aku udah coba nahan sakitnya gitu kan. Aku coba tahan, ya udah deh aku tahan sampai buka puasa, siapa tahu nggak sakit gitu kan, karena kan masih ada obat bius bekas operasi. Ternyata obat biusnya cepet gitu hilangnya, terus kayak jembatan gitu. Ya udah deh, udah gak kuat sakit tinggal, jadi aku batal aja deh.
Aku dari tadi udah tidur gitu, dari pulang dari rumah sakit tidur, terus baru bangun sebagai tidur lagi. Nah sekarang baru baru bangun lagi terus buat makan gitu. Dari tadi aku udah istirahat, bosan gitu guys, jadi aku pengen ya ini anjing aku aja tidur. Kucing aku juga lagi tidur. Kucing sama anjing aku kayaknya gak pernah berantem deh, karena selfie-nya juga anjingnya pendiam gitu, gak suka gangguin kucingnya, terus kucingnya juga cuekan gitu. Ini aku mau minum obat kadis dia. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama, tak perlu di tak perlu dicari karena aku yakin ada jawabnya. Andai ku bisa merubah semua. Ya kucing aku suka ganggu-ganggu ikan cupang, bahkan kayak dia mungkin niatnya cuma pengen minum air yang ada di akuarium cupangnya aja, tapi mungkin kegigit atau kejilat atau gimana, aku gak ngerti. Atau mungkin kecakar karena dia suka masuk-masukin tangannya ke dalam akuarium cupangnya gitu, jadinya cupangnya tuh kadang ada yang mati gitu guys. Kucing aku kanibal. Sifat alami kucing. Cupangnya syok. Yes.
tidurnya tadi siang. Enggak. Tadi tidur pas pulang dari dokter. Aku ganjelin mulut aku sama tisu gitu di luar mulut aku. Sebenarnya dia berair terus. Gitu malah nangis jadi. Sedotannya mana ya? Aku mau minum obat nih, sedotannya gak ada. Padahal aku tuh hari ini pengennya buka puasanya tuh pakai gorengan. Cuma gigi sayang gitu. Aduh aku udah banget tuh rambut aku ngembang itu udah banget ya guys. Kak obat aku ini di mana ya? Ya di sini. Ada tiga. Disuruh dokternya makan es krim. Malah disuruh dokternya yang dingin-dingin, gak boleh yang panas-panas. Es krimnya tuh es krim yang cup gitu, bukan es krim yang gagangan. Kalau gagangan kan harus digigit kan, kalau ini kan disendok gitu. Sumpah ya, pas aku tadi mulutnya kebas gitu, terus aku minum obat kan. Itu kayak aduh bibir gue hilang sebelah gitu. Sebengkak biru gitu ini sebelah segini. Tadi saya ada enggak, udah hilang. Dari sore ya hilang. Kayak ini ya. Kayak operasi mandel ya gak sih? Dari itu dokternya baik banget gitu. Karena aku tuh nangis kan, bukan nangis karena sakit operasi kan dibius. Lebih ke ini loh, kayak aku tuh nggak bisa aku nahan gitu. Kalau misalkan dokter masukin alatnya gitu ke mulut aku, terus mulut aku dibuka lebar-lebar. Aku tuh nggak bisa nahan kayak gitu, jadi mual ya kan. Terus jadi pengen muntah, jadi matanya berair. Gitu. Terus dokter aku keluar air mata gitu, dokternya bilang tuh. Jangan nangis, nanti aku ikutan sedih deh, kocak deh. Terus aku dikiranya kayak masih 17 tahun gitu. Gitu guys.
kalian tim minum obat semuanya, misalkan kalian disuruh dokter minum obat tuh kayak 3 jenis gitu, terus kalian langsung minum semuanya terus satu-satu gitu. Iya nih kalau aku gini terus gini itu sakit banget nih, ini sakit nengok juga harus sama badan sakit banget. Kalian satu-satu ya, aku juga sekarang lagi satu-satu, biasanya aku semuanya gitu sih guys. Aku minum obat ya guys, bismillah. Emang kelihatan agak bengkak ya? Coba tebak yang sebelah mana. Udah punya dua anak masih dikira 17 tahun ya. Aneh banget dokter ya. Kiri yang ini guys. Yang ini kiri aku ya, berarti kanan kalian. Jadi nggak ada jawaban yang salah dari kalian. Kanan kiri karena kan mirror gitu kan, jadi nggak ada yang salah sih. Ini ya, ini bengkak ya. Soalnya tadi tuh aku lihat banget sebelah sini kayak garis ini, pokoknya perbatasannya kayak lalat gitu biru, kaget banget tuh. Masih ada dua obat lagi guys, aku minum lagi ya. Ini lah. Yang biru pahit banget. Nah. Kalau tuh di rumah kok ada yogurt, kan makan yogurt aja. Aduh, aku pengen banget makan taichan, pengen banget makan apa ya? Banyak deh pokoknya. Bergen, 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 bergen. Iya. Kesetai cantar giginya tala gini. Gitu guys, jadi itu kenapa dicabut? Kan biasanya orang Indonesia itu kenapa kalau misalkan tumbuh gigi bungsu sakit? Karena gusinya itu tipis sekali. Dan tumbuhnya tuh gak teratur. Kemarin kan orang Indonesia kayak gitu. Dan ini contohnya aku itu yang sebelah sini kenapa sakit banget dari kemarin yang waktu itu yang sakit gigi itu. Karena dia numbuhnya tuh harusnya gini. Tapi dia menumbuhnya gini. Tadi aja pas dicabut ke dokter itu tuh kayak sakit banget dan agak susah. Dokternya juga kesulitan gitu pas cabut. Soalnya dia akarnya jadi bengkok gitu guys. Seperti itu. Terus dicek juga semuanya, kayak yang ini belum belum muncul, kan yang atas ini udah muncul dikit gitu. Kayak gini, sama sekalian periksa sama gigi aku. Satu lagi guys, obatnya paling gede banget ini. Aku kalau udah sembuh mau makan all you can eat. Okay guys, minum lagi.
nggak mau. Itu lebih pahit kalau dijadiin buyar gitu, jadi aku main langsung ya gitu aja. Sebenarnya kalau cabut gigi itu kan operasi kecil yang namanya juga ya, mahal mahal gitu sih, tergantung ya, tergantung kondisi giginya gitu. Kalau emang kalau menyulitkan ya emang agak mahal gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak dokternya masih bisa menanganinya dengan biasa saja gitu kan, tidak perlu repot-repot, ya harganya kayak biasa ya, kisaran segituan gak sih operasi gigi. Gigi bungsu. Ya iya, tapi nih aku saran, kalau misalnya ada kalian yang ngerasain sakit gigi gitu, gigi bungsu, ini kalian langsung periksa ke klinik gigi gitu, ke klinik bakar gigi, terus dicek. Terus kalau emang kak itu harus dicabut, kalian harus cabut, percaya, jangan ditunda-tunda. Karena kalau misalnya semakin ditunda itu kan kayak makin susah kan, jadi kayak pertama biayanya akan lebih mahal gitu-gitu. Dan kalau misalnya kadang ada orang yang antar aja deh sekalian gitu, ya jangan deh. Kalau lo cabut sekalian tuh, itu pertama harus ke rumah sakit dan biayanya puluhan juta kalau rumah sakitnya bagus. Terus ini cabut satu aja begini, menderitanya seperti ini, gimana dicabut semuanya, lo nggak bisa makan. Ini aku cuma yang kemarin sakit aja, jadi satu gigi dulu, satu-satu. Kalau semua dijabut tuh nggak bisa makan, satu gigi aja sakit banget nih, gimana semuanya tuh. Gitu guys, percaya deh sama dokternya, kalau emang kata dokternya ini harus dicabut, cabut aja gitu lah. Selagi ada biayanya mah, jangan ditunda-tunda. Oh iya, Mas Ambehol juga harus cabut gigi ya. Aduh, sampai aku tuh emang hal yang sangat aku takutin itu ke dokter gigi. Sumpah, aku dari kecil tuh gak pernah ke dokter gigi karena gak mau. Gak mau. Dan ini for the first time aku cabut gigi. Sumpah, sakit banget. Makanya pas dicek gigi aku tuh banyak yang agak bermasalah, karena emang dari kecil aku jarang banget dokter gigi. Ya paling kalau ke dokter gigi kayak cuma buat scaling gitu, itu kan maksudnya ya emang agak sakit gitu, cuman gak sesakit kayak gini gitu. Gitu guys, sumpah emang kayak, terus efek sampingnya juga emang agak demam gitu karena radang ya, pembengkakan gitu. Terus kuliah banyak, nanti aku kerjain deh kalau udah agak enakan. Beautiful girl. Pantangan makan kerasnya itu sampai aku copot jahitannya. Aku copot jahitan tuh minggu depan, hari Minggu juga. Jadi terhitung 7 hari dari sekarang gitu.
Iya, sampai dijahit. Soalnya kan aku operasi kecil, jadi kayak di belak. Sakit, men. Iya, jadi ini operasi bukan cabut doang gitu, guys. Gak tau pengen bawel. Iya, tapi kayak gini. Ya, ada pesanan baru Tokopedia. Kayak ya, notifnya masuk. Thank you, Kak Ade. Oh iya, guys, aku mau ngingetin. Yeah, promo, promo. Jangan lupa beli ayah ya. Aku kalau sembuh pengen banget langsung minum ayah ya. Sebenernya bisa sih, karena dia kan cair kan. Cuman gimana ya, kayak aku masih takut gitu, masih belum berani. Kayak walaupun kata dokternya ya boleh kamu mimin es kelapa atau apa tuh boleh banget, cuman kayak nggak berani aja, belum berani gitu. Masih masih serem banget sama jahitannya kan, baru berapa jam. Mungkin kalau udah sehari 2 hari baru gitu, kayak gitu. Kiwi squashnya beneran segar. Iya kan, parah sih. Dan kiwi squash itu kan karena dia bukan dari susu, jadi tahan lebih lama kayak gitu. Sama, ya maksudnya banyak banget kan dari kalian kayak yang dari luar kota kayak cobain aja ya gitu. Emang sih kadang tuh ada yang bilang kok bisa kok sebenarnya kalau yang keluar kota gini kan kayak bayi paksa atau gimana. Iya, cuman aku tuh takut pas sampai sana kualitas susunya tuh jadi berkurang atau gimana, ada rusak, dan itu cuma kayak bikin PR aja kan. Kasihan kaliannya juga udah nungguin gitu kan, tapi pas nyampe ternyata hasilnya kayak gitu. Bahkan yang masih daerah kayak misalkan Cengkareng atau gimana gitu, karena lama nyampenya kadang ada yang rusak juga gitu. Apalagi kayak kalau keluar kota, jadi itu belum bisa. Nanti aku pikirnya lagi apa namanya, gimana jalan keluarnya kayak gitu. Tahan berapa lama? Sebenarnya kita nulis di, kita kan sekarang nulis di kalengnya itu kayak 2 hari dari 2 hari dari kalian belinya gitu kan, itu tadi kulkas. Cuman biar aman. Tapi teman aku tuh ada yang bilang ke aku kayak, tapi gue seminggu masih aman kok gitu minum gitu. Terus aku tanya, lu taruh freezer kali? Enggak kok gitu kan. Nah itu aku nggak tahu, itu kayak hoki-hokian gitu sih guys. Cuma kalau misalkan kalian pengen tahan lama gitu di dalam kulkasnya, kalian taruh di freezer aja gitu. Misalnya kayak baru datang terus kalian langsung taruh freezer, dan nanti kalau misalkan kalian mau minum tinggal diturunin ke bawah tuh ke pendingin doang, nah, udah
itu akan membantu banget, kayak seminggu tahan juga. Temen aku juga ada yang kayak gitu. Kebon jeruk masih aman karena emang banyak banget temen-temennya Kak Desi tuh pada beli dari kantor CTI kan. Itu banyak kok, kayak aman-aman aja. Kayak gitu guys. Ada pesanan baru lagi Tokopedia. I same day gue besok, jangan lupa. Order di mana kak? Di WhatsApp kak atau di... Oh ini Tokopedia tadi ya. Okay. Handphonenya di atas, nanti aku taruh. Aku save ya pesanannya. Iya, kalau ditaruh di freezer emang gak basi. Temen aku juga gitu, dia waktu itu beli itu ternyata dia harus ke luar kota gitu kerjaan. Itu sama dia ditaruh tuh di freezer, pas pulang ke Jakarta lagi masih bagus gitu. Member ada yang suka pesen ayah ya nggak? Waktu itu Vioni sama Freya sama teman-temannya sama Jessie, pokoknya sama anak-anak tim T yang waktu itu pada pesan itu sampai 600.000 kayak gitu-gitu. Jadi mereka tuh kalau beli banyak kan, supaya kayak nggak, supaya ongkirnya sekaligus gitu loh guys. Oh iya, posisinya kebuka ya, mungkin karena beku kali ya, mau mau terbuka mau enggak. Bagus deh kalau gitu, thank you ya dia infonya, biar ongkirnya murah ya. Seperti itu guys. Ada apa nih? Apa? I wanna be your baby girl. Jika sama Kriti gak pesen nih? Enggak lah, mereka kan udah sering banget cobain. Jadi gak perlu pesen. Asik. Nanti ya kalau ke Jakarta baru pesen. Okay, aku tunggu. Pengen banget gitu main ke teater, tapi kayak pertama rumah aku jauh, jadi kalau emang aku nggak ada apa namanya, kalau emang nggak ada kepentingan ke daerah sana nggak gitu. Mungkin nanti kalau misalkan aku ada keperluan daerah sana deket ke sana, misalnya kayak aku lagi sering ke Kemang gitu, mungkin nanti aku mampir ke Cika sama Kristi gitu. Sumpah ini gue sakit banget kayak gondokan. Sumpah, tadi kepegang dikit. Ah, sakit banget. Cobain dong dia yang kurma. Kan yang kiwi sama kurma kan sekarang udah bisa dibeli ketengan gitu kan. Tadinya kan kayak harus paketan gitu. Sekarang udah bisa, cuman emang harganya lebih agak beda gitu. 30.000 yang seliter itu 100.000. Seperti itu guys. Kayak gitu. Jadi ayo guys di order Ayaya Korean milk. Tapi sekarang gak Korean milk banget ya, kurma milk itu kan Arab. Itu juga sekarang udah ada karena bulan puasa juga. Dan nanti aku juga karena udah mau lebaran, aku mau keluarin hampers Idul Fitrinya juga kayak gitu. Oke okay, kak, nanti aku konfirmasikan. Oke okay? Thank you, pas udah order. Hampersnya isi berapa? Mungkin, kemungkinan itu aku bikin hampersnya agak berbeda sama tahun kemarin. Tahun kemarin itu kan kayak hampers ayah itu selalu kayak ada can, ada lilinnya atau ada marshmallow, ada kacang yang Korea itu, cookiesnya juga.
Tapi untuk sekarang itu aku pengen bikin hampersnya itu pure produk dari Ayaya gitu. Jadi kemungkinan akan semua variannya gitu. Kayak gitu guys. Terus nanti diparcelin gitu, nggak di box lagi. Kan kayak kemarin-kemarin box semua kan, yang hampers Christmas sama Idul Fitrinya. Jadi sekarang semua rasa aku masukin. Jadi nggak ada produk yang lain gitu. Pure Ayaya gitu. Untuk desainnya aku lagi udah dapat inspirasi, nanti nanti ada sampel fotonya gitu buat di-upload, terus biar kalian tahu juga gitu. Nah, pas banget kan lagi lebaran gini gak bisa mudik. Mungkin teman-teman yang di luar kota, yang punya saudara di Jakarta tuh bisa order buat saudaranya kayak gitu. Seperti itu, guys. Aku tuh sebenarnya kan yang sering fotoin produk kayak itu kan Catherine. Catherine itu temen aku. Aku tuh udah punya rencana pengen foto sama akunya juga gitu. Cuma ke rumah dia itu jauh banget gitu. Jadi aku nggak bisa gitu. Kadang nggak bisa, kadang dianya juga nggak bisa gitu kan. Dan jauh juga gitu. Mungkin kak gitu aja, kalian pesenin aja tuh ke saudara kalian kalau emang kalian di luar kota terus gak bisa mudik kan sekarang. Jadi kalau emang kalian di Jakarta ya pesen aja gitu lah buat teman kerja gitu kan. Soalnya ketahuan kemarin juga yang order hampers itu buat teman-temannya gitu loh guys. Kira-kira harganya berapa belum tahu. Karena kayak kita belum belum beli untuk modalnya juga, jadi belum ketahuan jualnya berapa kayak gitu. Kenapa yang paketan itu dijual 100.000 gitu kan? Kadang ada orang yang nanya, mending gue beli apa? Mending gue beli ketengan aja gitu kan? Karena ya pertama kan beda dong, kalau ketengan doang kan kalian cuma dikasih plastik doang aja gitu kan, plastik bag gitu aja, kantong kresek gitulah bahasanya. Kalau yang paketan itu kan ada dusnya juga, itu kan juga ada biaya juga, jadi kayak gitu guys. Makanya pas aku jual ketengan kiwi sama kurma sebisa mungkin harganya dibedakan gitu, karena emang dari segi bahannya pun beda gitu. Seperti itu guys, jadi kayak kadang ada orang yang ya itu maksudnya itu emang biasa gitu kan, kayak komen iya mahal banget 100.000 gitu kan, ya lo tahu aja gitu lo, ya beda gitu lo, ya udah gitu kalau mahal ya udah lo beli, lo cari alternatif yang lain aja gitu, nggak usah kayak yang komen kayak gitu. Maksudnya kayak kalau ngelihat dari yang komen gitu rasanya pengen aku jawab, tapi kayak udahlah gitu kan, bodo amat, ya lo mikir aja gitu. Emang gak ada modal buat dusnya, buat si tempatnya kayak gitu-gitu. Terus juga kan ini juga dusnya tuh dia harus PO gitu guys, nggak yang emang ada dijual, enggak, itu kan kayak custom gitu, terus ada stikernya juga kan di ini. Karena suka kayak gitu, gue tuh orangnya emang gak sabaran gitu. Emang ada pepatah yang bilang kayak membeli adalah raja gitu kan. Tapi kalau misalkan dia nggak worth it untuk dilayani dengan baik, bodo amat gitu. Kayak gitu, apalagi kan zaman-zaman sekarang lagi susah banget kan bisnis-bisnis kayak gitu-gitu, orang-orang di luar sana yang jualan gitu, sebisa mungkin udahlah gitu, kasihan kan, sama-sama memahami aja gitu. Ya kalau emang lo nggak bisa membeli dengan harga seperti itu, ya lo cari alternatif lain aja kayak gitu, cari yang menurut lo yang pas deh sama kantong kayak gitu, karena gimana-gimana gitu kan. Kadang aku juga, maksudnya aku kan ngejalanin bisnis gitu kan, aku misalkan beli produknya di orang lain gitu kan, ya udah gitu, kalau emang gue pengen ya gue akan beli itu, gak akan pakai nawar kayak gitu gitu. Walaupun kayak misalkan contohnya kayak belanja di pasar gitu, aku nggak pernah gitu yang namanya kayak nawar gitu. Emang sih ibu-ibu suka nawar, tapi maksudnya nawarnya juga ibu-ibu caranya juga biasa aja gitu, baik gitu. Ibu-ibu kan udah pasti lah, udah jago nawar-nawar.
Kalau kata orang, pembeli adalah dewa. Eh, pembeli adalah raja. Kalau gue, penjual adalah dewa. Bener banget, Kak Distia. Masih kalah jauh. Aduh. Canda. Kayak gitu. Sebenernya kayak emang gak ambil pusing, cuman kayak kocak aja gitu. Sumpah aku ngomel kalau mamaku nawar. Kadang aku juga gitu kalau waktu kecil, kayak aku ikut ke pasar terus nawar tuh gak kira-kira, terus kayak aku ngeliatin mamaku gitu. Enggak lah gitu. Terus kayak gitu loh guys. Serang he. Ayayamel kada minuman berjuis asik. Yang beli ayam milk adalah Sultan. Wih. Ini apa? Mau order aja pas mau bukber nanti. Oh iya, kamu mau bukber sama siapa? Boleh tuh, boleh, boleh. Beli yang banyak ya. Ayam gulanya. Iya, Kak. Biar sekalian ongkirnya, Bun. Benar banget. Tunggu ke ganda supaya bisa cobain ayaya. Plung. Sakit gigi guys. Nih biasanya tuh kalau habis minum obat itu dia giginya tuh akan terasa sakit banget, gusinya juga sakit banget, tapi bikin tidur gitu. Terus habis itu kayak pas bangun tidur udah gak sakit kayak gitu. Emang suka gitu ya kalau reaksi obatnya gitu ya. Cintaku bukan di atas kertas, cinta kegacaran yang sama. Udah pengen pengen gini tapi sakit. Oh iya, yang di Surabaya juga nunggu ayah ya. Ya kalau jadi tahun ini buka di Bali sama di Jogja, kalian udah bisa cobain ayah ya guys. Besok puasa nggak? Insya Allah puasa, tapi kalau emang giginya sakit kan kadang ada berasa nyeri gitu kan setiap waktu, dan itu ada obat nyerinya juga, jadi kata dokter harus minum obat, jadi terpaksa mungkin aku tidak puasa lagi, tapi aku coba dulu aja sahur, siapa tahu aku bisa tahan sakitnya kayak gitu. Aku kepikiran gini, kalau misalkan aku setiap mau ke luar kota gitu, entah ke Bandung, ke Bogor, atau kemana, atau insya Allah ke Malang, Surabaya, Jogja, kayak gitu-gitulah, terus aku tuh pengen kayak aku bawa gitu, bisa gak ya? Kayak bawa gitu, sekalian aku pergi, sekalian aku jalan sana, kayak direct selling gitu lah. Jadi teman-teman yang di luar kota bisa cobain kayak gitu. Jadi sebelum aku berangkat aku open dulu, atau kayak tiba-tiba aku jualan di mana kayak gitu gitu. Jadi aku
tinggal bawa bahannya atau bikin di sana kayak gitu-gitu. Kayak lucu deh, seru gak sih kayak tiba-tiba aku direct selling di daerah sini, misalkan di Surabaya, di Jogja kayak gitu. Dadakan gitu. Buka booth di event lagi corona gini emang ada event ya kayak gitu sih, ada cuman kayak ya masih sepi orang-orang kayak gitu, tergantung gitu aja. Iya, aku tuh pengen banget buka outlet Ayaya kayak gitu-gitu. Pengen banget. Kayak pasti aku akan senang dan aku akan kayak bangga banget gitu kalau misalnya aku bisa punya outletnya. Dan orang yang tahu tuh pasti akan banyak gitu kan. Kayak aku tinggal nyuruh teman aku. Kalau misalnya aku punya outlet, aku tinggal suruh teman aku, eh cuy main dong ke sini. Cuy, sini cuy gitu. Kak Aya jujur aja nih, udah 2 kali mimpi Kak Aya nikah. Buset, gue nikah sama siapa ya, Jia? Melilin gue nikah. Ah, jatuh. Ekolokir siapa? Nikah di Sims, di The Sims, iya. Gue calonnya aja belum kelihatan dia. Ya, tapi amin sih kalau emang lo mimpin gue nikah. Tapi artinya apa sih? Aku takut deh. Nikah sama tongkolan. Pengen. Mending mimpi itu daripada kejar-kejar psikopat mouse. Oh, lo udah nonton sampai episode berapa? Kocak ya? Serem ya? Kak Ayu kapan main ke Bali? Gak tahu. Gak tahu, lagi begini tuh aku gak bisa keluar kota liburan gitu loh guys. Kalau aku tinggal nanti yang bikin orderan ayahnya siapa gitu. Kan emang sih emang dibantu sama teman, cuman kan kayak kalau lagi banyak orderannya ya kalau dikerjain bareng-bareng kan jadinya lebih nggak capek kayak gitu. TikToknya kapan mau update? Ada sih sebenarnya video di drops, cuman belum diupload aja. Episode 8 nih sembarang dong ke Vincenzo. Iya, Vincenzo keren banget deh episode terakhir. Cuma ya saudara gue yang kemarin kesini tuh dia suka sama Sung Joong Ki kan. Terus dia sampai ini 3 hari di rumah gue tuh ya maraton Vincenzo nya tuh dari episode 1 sampai episode terakhir yang ada. Kayak gitu, sampai pernah kayak pas hari apa tuh, kayak hari keduanya dia nginep, kita sampai nonton tuh sampai buka puasa. Pokoknya enggak dari bangun sahur, bangun pagi kan habis sahur. Terus mau buka puasa stop dulu, terus habis buka puasa lanjut lagi. Itu sampai sahur tuh kita enggak tidur nonton Vincenzo. Emang dia yang ditembak ya? Katanya udah ada trailernya keluar. Enggak tahu lihat di mana. Ngeburit nonton Vincenzo, iya. You love me, we are happy family. Band apa? Eko Petok siapa, gak tau. Nonton The Crown gak? Enggak. Aku
aku tuh anaknya jarang nonton, guys. Aku tuh dari kecil tuh emang sukanya lebih suka baca buku daripada menonton film. Karena gak tahu kayak kalau kita baca buku itu kan sekarang banyak banget kan, dari buku itu jadi film. Kalau kita baca novelnya atau kita baca bukunya itu tuh lebih bisa berfantasi gitu loh, kita sambil kita baca terus kita mikirin suasananya, kejadiannya kayak gitu. Kalau nonton tuh ya kita tinggal menikmati saja gitu. Okay, mengamati gitu, memperhatikan. Kalau baca buku lebih seru kayak gitu menurut aku. Lebih serunya kita bisa membuat itu dengan pikiran kita sendiri gitu. Kita baca buku terus kita, oh ya kayak gini, oh nanti sini gini gitu. Kita yang mikirin, kita yang berfantasi sendiri. Aku lebih novel, lebih suka novel daripada komik. Tapi karena aku emang dari kecil sukanya baca buku, ya ada apapun aku baca. Bahkan aku pas kecil itu, aku tuh jarang banget beli buku ya, namanya juga masih anak kecil gitu kan. Paling bukunya itu ya aku kan langganan Bobo. Cuman tuh karena aku suka majalah Bobo. Cuman karena aku suka baca, jadi tuh satu majalah tuh bisa semalam udah selesai gitu kan. Terus kayak harus nungguin nanti kan edisi yang barunya, kayak gitu-gitu. Jadi kadang apapun yang ada di rumah aku baca, entah itu koran aku baca itu pas kecil, saking sukanya sama baca. Cuman pas udah gede tuh kayak berubah jadinya. Pas SD SMP itu aku sukanya gambar gitu, jadi kayak ya berubah-ubah lah hobinya kayak gitu. Aku pernah waktu itu kirim kan dulu tuh di Bobo tuh kalau kita gambar terus kita kirim ke tim redaksi majalah Bobonya kayak gitu-gitu, terus nanti ditaruh di majalah ini gitu kan, karya kita gitu kan, karya yang dibikin sama. Aku pernah kirimin terus kayak aku merasa waktu itu aku sempat kayak sebel gitu sama majalah Bobo karena karya aku nggak di tampilin gitu, sedih kayak gitu. Terus aku kayak aku nggak mau lagi baca majalah Bobo kayak gitu gitu. Ini juga anak kecil lah kayak gitu. Namanya juga bocah dulu. Kayak aku nungguin gitu, aku beli, kok gak ada gambar aku sih, kok gak ada gambar aku gitu-gitu guys. Jadi gak dimuat di majalah gitu, sedih. Terus kayak bercanda aja nih ya, dia nggak tahu gue sekarang siapa gitu. Dulu gambar gue nggak dimuat di majalah yang nggak bisa ngomong guys. Kangen nih tanya jawab. Ini bukan Kak Nikita, ini Kak Desi. Depok hujan ya enggak? Hari ini enggak hujan ya, Kak? Hujan. Kapan? Bang tidur. Oh iya, hujan katanya, guys. Hmm.
Seru banget gue. Oh, I want you to know that I'm never leaving. I agree. Kita bacain yang di podium ya guys. Aye aye. Tugel like tired. Aku bacain dari nomor 13. Nomor 13 ada Kak Aderianto. Hai Kak Ade. Nomor 12 ada Kak Indah Mulia. Hello. Kamu sangat indah seperti namamu, Indah Mulia. 11 ada Jia. Baiklah bikin channel YouTube ya, Jia. Nomor 10 ada Kanina. Halo Kanina. Nomor 9 ada Kau. Iya. Nomor 8 ada Sahaisa. Hai Sahaisa, apa kabar? Udah lama nih setiap aku live di showroom, kayaknya aku jarang lihat Sahaisa sama Hekisa lagi. Sekarang muncul Sahaisa ya. Halo Sahaisa. Nomor 7 ada A. A doang. Halo A. Nomor 6 ada Karadit. Hai Karadit. Apa kabar Karadit? Semoga sehat-sehat ya. Nomor 5 ada Kak Ajud. Sumpah ini gue yang sambil nahan sakit ya guys. Kalau mata gue agak-agak gini-gini, berarti gue nahan sakit. Halo Kak Ajud, selamat malam Kak Ajud. Nomor 4 ada Kak Fikri Novel. Sering banget nih dia, jadi 3 besar, 4 besar. Sering banget, keren-keren. 3 ada En Latifah. Hai Kak Latifah, kayak nama saudara aku. Nomor 2 ada Kongo. Ini yang katanya punya band. Katanya kalian bisa dengar lagunya di Spotify. Tolong di search aja Kongo pakai Q. Kongo. Waduh, nomor 1 ada Kak Fahmi Alauddin. Alauddin. I love you. Maksudnya gitu. Okay. Aku kalau udah sembuh pengen makan nyuknyang bakso khas Makassar. Nanti aku pengen. Nanti aku infoin ya kalau misalnya aku mau kesana. Siapa tahu kalian yang di daerah Jakarta bisa mampir juga tuh. Jadi tokonya tuh rukonya ada di Kemang kayak gitu. Nanti aku kabarin ya guys. Kalau aku udah sembuh aku pengen makan itu. Pengen buka puasa pakai nyuknyang bakso khas Makassar. Kayak gitu. Niatnya tuh aku hari ini mau ngabuburit sama Om Bale. Di sini ada yang kangen sama Om Bale gak? Dia ngajak banget guys, sumpah ya nih. Dia tuh sering banget kayak laporan sama aku kalau misalkan ada di antara kalian tuh yang kayak, eh gue titip ayah ya bro gitu. Gue tahu lo pasangan yang sangat baik. Kita tuh gak pacaran, bahkan kita gak ada perasaan apa-apa. Enggak, kayak literally teman main doang gitu loh. Jadi kadang kita suka ketawa-tawa aja, kocak banget, bahkan suka ada yang serius kayak cie. Waktu itu kan aku ketemu sama Maizura, sama ada Ma'il, teman aku juga, sama Om Bale, dan ada aku. Nah, aku ketemu tuh berlima, cuman kita foto berempat, karena yang satu lagi tuh emang kayak dia udah di atas kita gitu lah, kayak udah bapak-bapak gitu, cuman bapak-bapak yang keren gitu. Kita lagi ngomongin kerjaan gitu, namanya Om Ribas. Terus dia yang fotoin, terus aku upload, aku pernah upload tuh ya. Terus ada yang komen, cie double date, kayak gitu. Oh ternyata pacarnya ayah tuh Om Bale ya, kayak gitu, kocak banget. Enggak guys, aku sama dia tuh gak ada perasaan sama sekali, sumpah. Kayak udah gitu. Dia juga tahu aku kayak gimana, aku gila kayak gimana. Mana mau dia sama aku, gue kan yang gila kayak gini. Kayak gitu guys. Nanti ya, rencananya tuh hari ini tadinya aku mau ngobrol sama dia. Cuman aku harus ke dokter gigi sama tadi pagi aku ada pekerjaan lah kayak gitu. Biasalah, iya. Yeah. Kayak gitu.
juvenile, little living girl, Mr. Snow. Ke bapak aku ikhlas dengan yang penting. Gila enggak agak sedeng aja ya, sedeng. Biasalah netizen ya bener. Kayak gitu tapi gak jadi. Sebenernya aku mau Zoom meeting gitu sama dia dan ada proyekan kita juga. Terus aku bilang ini gue bisa operasi di mulut nih, gue gak bisa nih teriak-teriak. Jadinya gak jadi Zoom meetingnya. Aku jam 10 udahan ya guys, aku pengen tidur, udah ngantuk nih, mataku udah semeriwing-semeriwing gitu. Semeriwing-semeriwing, ohoy. Semeriwing-semeriwing, cerot. Es batu. Ya si Nurul itu, Elsa. Oke. Okay. Aku emang selalu sekalian gitu sama kenyuknya, jadi nyesak. Terus habis itu makanya pisang hijau, es pisang hijau gitu. Thank you ya guys sudah nonton kerandoman aku. Aku emang akan dadakan terus kalau misalnya live showroom. Jadi kalian follow ya showroom aku supaya gak ketinggalan. Yeah, subrek ya kalau kata YouTuber gitu. Selama puasa ini tidurnya cepet gangga. Kadang aku gak tidur sampai sahur. Tapi itu baru sekali doang kalau tidur. Gak tidur sampai sahur gara-gara ya maraton Vincenzo itu. Aku namanya saudaraku. Tapi aku kadang sukanya tidur walaupun kayak aku tidurnya jam 12 gitu. Tapi aku sampe tidur gitu. Subrek. Thank you ya guys, love you all. Kalian jaga kesehatan ya. Semoga aku cepat sembuh. Terus nanti aku bisa makan nyuknyang. Jadi kalian kalau misalkan mau mampir ke nyuknyang boleh. Pas ada aku ya. Aduh, sakit. Satu menit terakhir menuju udahan. Menuju udahan gitu. Thank you ya udah sempetin sahur. Iya. Yeah. Salah ketik. Ngunyah adalah sakti. Oh, nyuknyang. Kok gue bacanya ngunyah sih? Thank you Ai, thank you Kak Ganda. Thank you semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih buat doa-doanya. Ya, Kak Iqbal kayaknya baru join atau gimana nih? Semangat buat besok. Kalian juga semangat buat besok hari Senin. Yeay. Yeay. Semangat hari Senin. Jangan lupa juga sahurnya ya guys yang buat puasa. Semangat puasanya ya, supaya semoga puasa tahun ini berkah. Dan jangan lupa juga kalian order Ayaya Milk. Itu ada kiwi squash, ada kurma milk, ada banana milk, dan strawberry milk juga. Itu kalian juga bisa ngirim buat teman terdekat kalian atau orang-orang spesial kalian dengan paketan Ramadan buat nemenin mereka buka puasa. Itu dapat 3, udah satu pack gitu. Dapat 3 rasa, itu banana, strawberry, mau kiwi atau kurma, terserah bebas. Oke. Yang minum ayaya adalah sultan, oke? Okay? Jadi jangan lupa kalian order ayaya caramel. Oke, okay, sekarang udah bisa di order juga di GoStore, ya kan? Tinggal klik link ada di bio Instagram ayaya.caramel. Asik. Lancar ya kalau soal promo. Dadah! Terima kasih guys udah nonton. Love you!